cewek cakep. Bagaimana kalau kita kerjain? Ini baru sip. Oke? Oke. Kita pergi. Let's go. Yuk. Halo manis. Apaan ini? Jangan ganggu saya. Loh, masih kecil kok udah disusuin. Kalau mau enak, susuin aja saya. Iya gak toh? Iya. Jangan kurang ajar ya. Kalian mau apa? Apa mau kami? Jawab toh. Apa yang kita inginkan? Ini yang kami mau. Kamu gak apa-apa? Enggak, Pak. Terima kasih. Saya kebetulan lewat di sini. Kamu malam-malam ngapain sih? Bawa anak kamu lagi. Ceritanya panjang sekali. Sudahlah, biar saya antar. Kamu kemana? Saya nggak tahu mesti kemana. Kamu dan Jimmy? Semuanya udah berakhir. Kalau begitu ya, ikut saya. Biar saya antar. Jangan, jangan Pak Gusti. Saya cuma mau merepotkan saja. Ayolah, nggak mungkin saya tinggalkan kamu di sini dong. Tapi... malam-malam begini dengan anak kamu. Udahlah, kamu masuk ikut saya, nanti ceritanya belakangan. Ayolah. Saya nggak sangka ya, Jimmy begitu pengecut dan keluarganya juga ikut-ikutan, Nay. Udahlah, Pak Gusti. Semua ini bukan salah mereka. Saya rasa ini semua udah nasib saya. Nasib? Laras, kita jangan diperbudak oleh nasib. Tetapi kita yang menentukan nasib. Layaknya seperti seekor anjing yang dikendalikan oleh tuannya. Begitulah kita mengendalikan nasib kita. Bapak cuma mau menghibur saya kan, supaya saya nggak putus asa. Tidak, tidak sama sekali. Tetapi ini kenyataan. Keluarga belum tentu dapat membantu kita. Malah pertolongan kadang-kadang datang dari seorang teman atau dari orang lain. Maksud Pak Gusti? Begini, maksud saya itu kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Apa? Ya, tidak apa-apa, tapi kita kan sama-sama sendiri. Apa salahnya kita tinggal di satu rumah? Tapi bagaimana dengan anak-anak Bapak dan istri Bapak? Wah, itu ceritanya panjang. Ya, kalau singkatnya sih kami sudah berpisah, sudah bercerai dan anak-anak ikut dengan ibunya. Maaf, Pak Gusti, saya tidak bermaksud untuk... Tidak, tidak apa-apa. Memulai sesuatu dengan kejujuran adalah awal yang baik. Iya kan? Gimana? Kamu terima tawaran saya? Terima kasih banyak, Pak Gusti.
Saya tidak tahu bagaimana untuk membalas kebaikan Pak Gusti. Laras, anak kamu nangis tuh. Iya. Kamu ngapain aja sih? Saya sedang menyiapkan sarapan pagi. Kamu sibuk siapkan sarapan pagi, sementara anak kamu nangis, kamu diamkan. Anak nangis kan biasa, Pak. Ini tehnya. Makasih. Oh, cep. Sayang. Kamu sudah makan belum? Belum. Tapi nggak apa-apa. Silahkan Bapak aja duluan. Oke. Oh, sayang. Enak sekali. Jadi kamu yang masak juga makanan ini? Kok Bapak tahu? Bertahun-tahun saya makan masakan si Mbok, nggak pernah seenak ini. Pasti kamu yang masak. Bapak jangan muji begitu dong. Saya ini bukan jago masak kok. Seadanya aja kan. Saya nggak pernah memuji. Saya selalu berbicara apa adanya. Dan kamu memanjakan saya dengan makan makanan seperti ini. Dalam waktu satu minggu, badan saya pasti akan naik 10 kilo. Kamu cantik sekali kalau kamu tertawa lepas seperti ini. Mulai saat ini, lupakan masa lalumu yang suram dan tertawalah untuk anakmu. Bibi, biar saya aja. Gak apa-apa, Bibi kerja aja. Baik, Ma. Nada mana? Anakmu? Oh, udah tidur. Baru aja. Saya membawakan oleh-oleh buat dia. Untuk Nada? Aduh, kenapa jadi repot-repot begini? Ya, jangan basa-basi. Saya melakukan ini karena saya ingin melakukannya. Jadi, tidak usah basa-basi. Terimalah. Aduh. Dan ini untuk kamu. Untuk saya juga. Untuk apa Bapak buang-buang waktu dan uang untuk kami? Terimalah, Laras. Please, jangan tolak pemberian saya. Terima kasih. Sekarang saya pengen makan. Kamu sudah makan belum? Kalau kamu belum makan, kita pergi makan di luar. Belum sih, Pak. Cuma saya sudah masak sedikit buat Bapak. Kamu sudah siapkan makan malam untuk saya? Ya, kalau Bapak suka. Waduh, nggak rugi juga keluarkan uang untuk kamu dan Nada. Maaf, bercanda kok. Benar bercanda. Kita makan sekarang? Ya, tapi saya taruh ini dulu ke kamar ya. Ah, oh, boleh. Oh ya, besok saya mau permisi sebentar, mau periksa Nada ke dokter. Loh, Nada sakit? Kalau nggak ada masalah, besok saya bisa antar. Enggak. Ini cuma check up biasa kok. Oh. Saya bisa pergi sendiri. Terima kasih ya. Oke. Tempat berteduh yang kau berikan kepada kami, tapi juga seorang sahabat yang berhati mulia seperti Pak Gusti. Tanpa dia, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Berapa, Pak? Ya, 20-an, Pak. 20?
Terima kasih, Pak ya. Mak, mau kemana? Saya ini kakeknya Ibu Laras. Saya datang kemari untuk mengunjunginya. Kamu pasti orang baru. Man, kenal orang ini? Oh, iya. Apa kabar, Mbak? Baik. Mbak, mau ngapain kemari? Duh, gimana sih kamu? Katanya kamu masih ingat saya. Tapi kok kamu pakai nanya ngapain saya datang kemari? Tentu buat cucuku Laras. Tapi non Laras sudah tidak tinggal di sini lagi, Mbak. Tidak tinggal di sini bagaimana? Dia itu kan istrinya Pak Jimmy. Apa Pak Jimmy sudah pindah? Semuanya masih sama, Mbak. Cuma non Laras aja yang pergi dari rumah ini. Laras pergi dari rumah ini? Iya, sama anaknya juga, Mbak. Kalau begitu, saya mau ketemu Pak Jimmy atau nyonya kamu. Tapi, Mbak, kata tidak! Nyonya... Pak, tapi nggak boleh. Rupanya ada tamu. Maaf, Non. Saya sudah... Ya, sudah. Pergi deh. Rita, mana ibumu? Mau apa kamu kesini? Katakan sama ibumu, saya baru datang dari Batam mau menengok Laras dan cicit saya. Berani-beraninya kamu datang kesini? Rupanya kamu belum puas yang menggerogoti keluarga kami. Maksud kamu? Apa kamu kira cucu dan cicitmu masih di sini, hah? Itu saya tahu. Maka itu saya ingin ketemu sama ibu kamu, mau menanyakan apa yang terjadi. Setahu saya dia sudah pergi dari sini karena dia tidak kuat lagi menanggung malu dan membawa serta anak yang buta itu dari rumah kami. Rita, kamu sudah saya anggap seperti Laras cucuku. Jangan terlalu kasar sama orang tua. Kita sudah cukup mendapat musibah dan dipermalukan dengan Laras dan anak yang buta itu di rumah sini. Tapi... Sudah, diam! Cepat angkat kaki dari sini sebelum saya suruh sapam-sapam itu menyeret kamu pergi. Bersihkan asal darah. Saya tidak mau melihat bekas lapak kaki orang itu. Maaf, Mbak. Saya ikut prihatin atas kejadian pada Non Laras dan Nada. Siapkan defibrillator. Saya yang pasien tidak tertolong lagi. Suster, tolong beritahu keluarga bahwa si pasien sudah meninggal. Jadi saya harus bagaimana, dok? Sayang, dokter ahli bedah mata dari Kanada itu ditunda kedatangannya. Tapi begitu ada kepastian, saya akan hubungi ibu. Ya, kalau begitu terima kasih lah, dok. Saya permisi dulu. Silakan. Kasihan ya, kakek ini kelihatannya sebatang kara. Mati pun keluarganya dari... Thank you.
Sudahlah, Laras. Saya mengerti perasaanmu. Kakek adalah satu-satunya milikku. Yang paling menyedihkan, kenapa dia mesti mati di jalanan? Kenapa bukan dipelukan aku? Kenapa? Iya. Kalau dia masih hidup, dia pasti tidak akan senang lihat kamu nangis dan sedih seperti ini. Hapuslah air matamu. Dan bukan hanya kakekmu. Saya juga merasa sedih melihat kamu seperti ini, Laras. Saya akan membahagiakan kamu. Saya akan membuat kamu tertawa. Kecewakan saya, Laras. Saya telah memberikan yang terbaik untukmu dan anakmu. Astaga, Bapak. Saya nggak nyangka Bapak mau melakukan perbuatan hina ini terhadap saya. Jadi, Bapak mau menolong saya hanya untuk ini? Niat saya baik, tulus. Bukan hanya rumah ini. Semuanya menjadi milikmu. Apa yang kamu minta, saya berikan. Laras. Tenang, Bu. Saya nggak maksud apa-apa. Saya ingin menolong dia. Tetapi saya sudah berikan segala-galanya. Ya, saya beli tempat bernaung, saya beli dia makan. Tapi buktinya, dia seorang wanita pelacur. Bang! Dia memperkosa saya, Bu! Diam! Kamu mau pergi-pergi. Angkat barang-barang kamu semua. Tinggalkan rumah saya. Tidak apa-apa. Saya tidak butuh perempuan seperti kamu. Bang! Pantas kamu dicerahkan suamimu. Karena kamu seperti wanita sampah. Fitnah! Heh, kalau dia ini sampah, jadi kamu anggap apa dirimu, ha? Malaikat penolong ya? Kau? Ya, aku. Orang yang sudah lama mengenal siapa dirimu sebenarnya. Jangan ikut campur, Maria. Ini urusanku. Aku tidak peduli berapa banyak perempuan yang kau ajak keluar masuk rumahmu. Tapi kalau perempuan yang malang ini minta bantuan dan ingin lari darimu, aku terpaksa ikut campur. Neng, ayo ikut ibu ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.